98. Nilainya 90. Nilainya 60. Nilainya 40. Nilainya 30. Ya, Bapak yang bahas nilai. Anak-anakku yang Bapak cintai, halo. Bapak bangga kalau kalian nilai angkanya bagus-bagus. Tetapi Bapak tidak menjadi bangga. Bapak menjadi sedih kalau nilainya bagus tetapi sikapnya tidak bagus. Bapak menjadi sedih kalau ada anak SD Sudarso tidak pernah bilang terima kasih. Sedih. Diberi sesuatu, diberi uang jajan oleh mama, boro-boro bilang terima kasih. Hati Bapak nangis. Pendidikan Bapak gagal. Pendidikan Bapak ibu guru gagal. Percuma nilainya 100 tapi kamu gak pernah bilang terima kasih kepada siapapun yang berbuat baik kepada kalian. Pada teman bilang terima kasih, kepada ayah ibu bilang terima kasih, kepada guru bilang terima kasih, kepada semua orang yang kamu jumpai yang berbuat baik kamu bilang terima kasih. Tujuh. Lalu Bapak sedih juga kalau kalian tidak pernah mengucapkan salam kepada teman, kepada orang tua. Ya, sedih kalau kalian mau berangkat sekolah aja tidak pamit ke orang tua. Sedih kalau kalian tidak mengerjakan PR padahal katanya nilainya 100. Sedih kalau kalian itu melawan ke orang tua. Itu Bapak sangat tidak suka. Melawan terhadap kakak. Bapak sedih kalau kalian punya adik tidak sayang adiknya. Percuma nilai 100. Yang Bapak inginkan anak-anak SD Sudarso di samping cerdas tetapi memiliki budi dan hati. Jelas? Jelas? Sopan santun. Saya sedih kalau datang-datang sekolah tas kamu lempar. Ibu! Mama! Lepasin sepatu. Sedih, sedih. Contoh yang jelek, sampai rumah sepatunya begini. Bagus tidak? Bagus tidak? Tidak bagus. Maaf, ini contoh yang salah. Contoh yang jelek, jangan ditiru. Sedih Bapak kalau sikap kalian seperti itu. Tetapi Bapak merasa bangga kalau kalian menjadi anak-anak yang berkarakter, tahu sopan santun, baik di rumah, di sekolah atau dimanapun kalian berada. Ya, jangan serangkan aku. Cuma itu yang paling utama yang Bapak sampaikan. Jangan hanya melulu mengejar nilai angka. Oke anak-anak, semangat. Semangat. Saya teriak SD Sudarso, kalian semuanya yes, yes, yes 3 kali. Oke. SD Sudarso. Terima kasih Tuhan memberkati kalian semua.